Baik, selamat pagi anak-anak. Saya akan mengabsen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Raina. Hadir. Sarah. Hadir. Cakra. Hadir. Aldi Tahir. Hadir. Adrian, kemana? Di belakang. Oh ya, sudahlah, kita mulai pelajaran terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Kewajiban warga negara. Kenapa kamu baru datang? Maaf, Pak, kamu jadi siangan. Oh ya udah, enggak apa-apa. Kamu duduk aja. Cara seimbang adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat yang menjalani kewajiban Cakra, kamu enggak lihat papan tulis? Perhatiin, Pak. Saya lihat-lihat perusahaan kita sekarang semakin maju ya. Sepertinya kita memerlukan beberapa pegawai baru. Hari ini saya sudah menyebarkan lowongan pekerjaan dan mungkin besok pegawai yang akan melamar pekerjaan akan sampai. Segera diurus ya. Ya. Baik, bisakah Anda menceritakan tentang diri Anda? Perkenalkan, saya Cakra Pratama. Umur saya 25 tahun, saya lulusan Sarjana Teknik Informatika. Cakra, ditunggu panggilan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, bisa Pak Adam ceritakan tentang diri Anda? Baik, perkenalkan nama saya Andrian Putra, umur saya 25 tahun. Saya lulusan Sarjana Teknik Informatika. IPK saya 2, Bisa yang ceritakan pengalaman kerja? Saat ini saya tidak mempunyai pengalaman, tapi saya berusaha untuk itu. Ya, mohon maaf Pak Adrian, sepertinya perusahaan kami tidak bisa menerima Anda, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Baik. Saya punya sedikit imbalan untuk. Bisa saya urus cepatnya? Ya, Pak Adrian, silakan tunggu panggilan selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Kamu kerja yang benar. Baik, Pak. Lihat contoh si Adrian. Cara dia kerja, pintar, cepat. Tidak seperti kamu, lelet. Pak, saya minta maaf. Ya, sudah, duduk. Kamu juga duduk. Baik, Pak. Baik, karena kinerja Pak Cakra yang bagus, saya akan memberikan hadiah atau apresiasi berupa laptop untuk menunjang pekerjaan beliau. Baik, ambilkan hadiahnya. Baik, terima kasih. Ini adalah hadiah apresiasi kamu atas kinerja kamu beberapa tahun ini. Terima kasih, Pak, atas hadiahnya. Baik. Tepuk tangan untuk Pak Cakra. Oh iya, potongkan saya sama dia. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Kamu bisa kembali lagi ke ruang kantor kamu. Baik, dan kita pun memiliki kabar buruk. Karena salah satu staf HRD dan calon karyawan melakukan penggelapan dana dan penyuapan. Dan anggota yang melakukan hal itu adalah HRD terdekat saya yang bernama Rina dan Adrian. Mereka melakukan penggelapan dana dan penyuapan. Adrian melakukan penyuapan kepada HRD untuk diterima kerja di perusahaan saya. Karena tindakan kalian yang membuat saya harus melakukan tindakan yang tegas, saya akan melakukan pemecatan secara tidak terhormat. Yang bersangkutan silakan ke depan terlebih dahulu. Kalian berdua saya pecat dari perusahaan saya.